Ya, sekarang kita masuk pada halaman 146, tas kedua, melakukan percakapan secara berpasangan. Sekarang, bekerjalah dengan berpasangan. Dengan menggunakan tabel yang di atas, tabel yang di atas ini ya, di halaman 145, yang ini, ya. Kemudian, sampaikan pada teman-teman kamu apa yang harus kamu lakukan untuk mengoperasikan atau menjalankan masing-masing tools tersebut yang di Photoshop ya. Berikanlah instruksi-instruksinya secara bergantian. Ya, jadi ganti-gantian memberikan instruksinya. Ya, kalau kalian nyebutkan saja secara lisan ya, bagaimana step pertamanya apa, step kedua apa, step ketiga apa, step keempat sampai terakhir. Kemudian masuk kepada tas ketiga, mempresentasikan sebuah prosedur. Ya, persiapannya apa? Nah, temukan sebuah teks yang menyampaikan tentang prosedur prosedur mengoperasikan sebuah teknologi atau sebuah produk teknologi, ya, atau tip yang untuk menggunakan teknologi produk teknologi tersebut. Nah, baca dan buatlah catatan penting terhadap teks prosedur tersebut. Praktekkan menyampaikan prosedur itu kepada teman kamu. Jadi, bagaimana caranya? Nah, ini dia contoh-contoh produk teknologinya ya. Ada rice cooker ya, ada pengering rambut, ada pembersih lantai, apa-apa, penghisap debu ya. Ada mesin cuci, ada Google Map. Boleh kamu bawa, nah caranya ini mengkomunikasikan prosedur tersebut, bekerja dalam kelompok ya. Bawalah produk teknologi yang nyata atau yang benar-benar itu, misalnya kalau kamu mau membawa rice cooker ke rumah sekolah, bawa rice cooker tuh tersebut, atau gambarnya saja ya, atau gambarnya saja. Misalnya kalau pengering rambut kan bisa dibawa dan masukkan dalam tas. Kalau rice cooker mungkin agak besar ya. Kalau pengering rambut bisa dibawa. Apalagi jangan bawa mesin cuci ya. Nah, kemudian bekerjalah dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Sampaikan pada teman kamu dalam kelompok tersebut bagaimana mengoperasikan produk teknologi tersebut atau tip-tip untuk menggunakannya. Nah, bagaimana caranya? Kita tentukan dulu yang produk teknologi mana yang akan kita cobakan ya. Kalau di sini saya ingin mencontohkan yaitu produk yang rice cooker. Caranya kalian cari di internet ya. Buka browser, ada Google ya. Nah, intinya gini, intinya kata kuncinya apa yang dibuat di Google tersebut? Nah, ini dia. How to operate ya. Titik-titik. Nah, kalau karena kita akan mencobakan rice cooker, maka how to operate a rice cooker. Ya, enter. Nah, ini dia. Kalau ini dari YouTube, jangan. Nah, ini dari apanya. Nah, ini dia, Taste of Home ya. Di sini sudah nampak ya, ini dia. Nah, ini how to use a rice cooker. Nah, tools dan ingredientnya ada, alat-alatnya dan bahan-bahan yang dibutuhkan sudah disampaikan, yaitu rice cooker atau pemasak pressure ya. Nah, dengan fungsi memasak nasi. Kemudian ada bowl-nya ya, tempat pemasak nasinya, tempat nasinya, terus ada rice paddle-nya, terus bahan-bahannya. Yaitu beras, air, dan garam. Jadi diberi garam sedikit ya. Ini petunjuknya. Petunjuk cuci berasnya itu. Tambahkan beras ke pemasaknya. Tambahkan air. Tambahkan garam. Nah, aduk ya. Tutup rice cookernya. Ya. Dan ini tip-tipnya ini ya, tip-tip bagaimana menggunakan rice cooker, ada petunjuk-petunjuknya. Jangan mencampurkan grains-nya itu. Pastikan
kamu bisa tetap hangat ya rice cookernya itu. Nah, terus altitude-nya ya. Nah, itu kamu bisa kamu catat dari situs yang ini ya, Taste of Home. Nah, itu dia. Lanjut ya, kepada halaman berikut, refleksi. Pada akhir bab ini, tanyalah diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui perkembangan pembelajaran kamu itu. Yang pertama, apakah kamu mendapatkan atau menemui kesulitan dalam memberikan instruksi bagaimana menggunakan produk-produk teknologi? Nomor dua, apakah kamu menemukan kesulitan dalam mengikuti instruksi-instruksi dalam bagaimana menggunakan produk-produk teknologi? Yang ketiga, tulislah jawaban kamu dalam kolom berikut ini. Nah, ini dia ya. Kamu tulis kesulitan-kesulitan dalam memberikan instruksi apa-apa saja. Yang kedua, yaitu kesulitan-kesulitan dalam mengikuti instruksi. Ya, instruksinya tentu dari teman kamu itu ya. Yang di tas 3 bisa, tas 2 ini juga itu berdasarkan tas 2 ini ya. Nah, kemudian nomor 4, bagikan permasalahan kamu itu dengan teman dan gurunya. Ya, kemudian cari jalan keluarnya untuk agar kamu bisa tidak kesulitan-kesulitan yang kamu temukan tersebut bisa teratasi. Nah, jika kamu jawabannya tidak terhadap salah satu dari pertanyaan di atas, temui gurunya dan diskusikan dengan beliau bagaimana agar supaya kamu mengerti dan bisa menuliskan atau supaya kamu bisa menjadi lebih baik tentang bagaimana menggunakan prosedur teks ini. Nah, itu dia ya refleksinya untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.